Saya Amani dari Al-Kausar TV, TV PSS Steps, SK Telaga Papan, City Terengganu. Hari ini telah berlangsung program Pasca UPSR, iaitu aktiviti memanah. Jom kita saksikan. Bersama saya, Ustaz Ahmad Solihin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Al-Kausar TV. Sama-sama. Apakah faedah sukan memanah kepada murid sekolah? Antara faedah sukan memanah kepada murid sekolah adalah pertama, dia dapat mempelajari sunnah memanah. Kerana Rasulullah suruh kita belajar memanah. Dan daripada pengkak budak lagi, kita belajar memanah. Ia dapat meningkatkan IQ pelajar tersebut dan memberi kesihatan yang baik serta disiplin yang tinggi, iaitu akhlak. Kerana dalam memanah dia ada akhlak. Itu antara faedahnya lah. Apakah ciri-ciri pemanah yang hebat? Antara ciri-ciri pemanah yang hebat adalah bukan saja dia memanah kena pada target 10 ataupun X, tetapi walaupun tidak kena target, tetapi dia bersyukur pada Allah SWT kerana Allah yang melemparkan anak panah tersebut untuk kena pada targetnya. Maknanya dia tengok orang lain tak kena target pun, dia tidak suka dan tidak gelak, tidak menghina ke orang lain. Malah cuba mengajarnya, memberitahu teknik yang betul kepadanya serta dia ada disiplin dia. Cara nak panah, cara nak tarik, itu di antara. Ciri-ciri pemanah hebat, dia mampu bersabar. Bila dia memanah, errornya tidak kena pada target yang sepatutnya, dia mampu sabar dan dia ubah kesilapan dan perbetulkan prestasi dia. Itu di antara ciri pemanah yang hebat. Terima kasih Ustaz atas segala komen dan jawapan yang diberikan. Sama-sama. Kawan, jom kita memanah kerana dalam memanah itu ada kekuatan. Sekian, saya Amani dari Al-Kausar TV, TV PSS Steps, SK Telaga Papan, Setiu Terengganu. Bye!